بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. <coughs> hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majelis ilmu kita dengan tafsir Al-Quranul Karim. Dari ayat 116 hingga ayat 122 dari Surat An-Nisa', ayat 116 ini, menurut Sayyidina Ali, adalah ayat yang paling beliau sukai. melebihi daripada ayat-ayat yang lain. Ma Quran Qur'ani ayatun ahabbu min hadhihi al Tidak ada ayat dalam Quran yang paling aku sukai melebihi ayat ini. Yaitu ayat 116 dari surat An-Nisa, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melarang keras kita umat Muhammad melakukan perbuatan syirik. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Ustaz sebut sebagai mukaddimah untuk memberi dorongan kepada para pendengar sekalian betapa hebat nilai ayat 116 dari surat An-Nisa. Sampai demikian kata-kata Sedina Ali yang pernah mendapat gelaran gedung ilmu. Topik pembahasan kita pada pagi ini adalah keburukan syirik, keburukan syirik, dan bahaya pengaruh syaitan. Topik ini termasuk salah satu topik utama dalam Islam. Nanti kita akan buktikan. Disebabnya, ustaz tulis sebuah buku bahaya syirik dan kedudukannya dalam akidah Islam yang akan kita pelajari nanti. pada hari Ahad setelah selesai kita penyakit ain dan cara merawatnya bahaya syirik <tuh> oke okay. untuk menghemat masa kita terus saja kepada tafsiran ayat mukaddimah Ayat di atas, yaitu ayat melarang syirik, adalah berkait rapat dengan ayat sebelumnya. Ayat melarang syirik ini, yang akan kita bahas hari ini, berkait rapat dengan ayat-ayat sebelum ini yang menceritakan tentang sikap To'mah bin Ubairiq. Yang pada asalnya salah seorang sahabat Nabi, yang kemudian murtad dan berbuat syirik. Mati dalam syirik. Jadi ayat ini ada kaitannya dengan kisah To'mah bin Ubairiq. Yang mencuri besi, yang mencuri baju besi milik sahabat, lalu dicampakkannya di rumah seorang Yahudi supaya dia lepas daripada hukuman potong tangan karena mencuri, dan dia minta kaumnya, keluarganya. supaya nabi jangan tuduh dia mencuri tapi yang mencuri adalah yahudi yang tidak bersalah begitu terbongkar rahasia itu semuanya lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan potong tangan utma yang mencuri lalu dia lari ke Mekah Dan murtad keluar dari Islam, akhirnya dia mati dalam syirik. Itu sebabnya Tokmah tidak layak dikatakan sebagai sahabat. Padahal kalaulah Tokmah yang telah mencuri itu sadar, lalu tobat, dia sebenarnya berpeluang untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, karena semua dosa boleh diampun oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali syirik. Itu hanya mencuri. Okey, demikian mukaddimah. Nah, sekarang kita baca dan tafsirkan ayat 116. Yang menurut Syedina Ali tidak ada ayat Quran yang paling aku sukai

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yaitu dosa mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan dia, yakni Allah mengampuni dosa selain syirik. Bagi orang yang dia kehendaki. Berang siapa yang berbuat syirik, mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Itu terjemah harfiah. Apa dia terjemah maknawiah, Pak Ustaz? Apa dia terjemah maknawiyah atau tafsiran ayat Pak Ustaz? Jawabnya, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menjelaskan bahwa dosa syirik adalah satu-satunya dosa yang Allah tidak bersedia memaafkannya. Kalau dia mati dalam keadaan syirik dan tidak mau minta ampunan kepada Allah. Allah tidak akan ampun apabila sampai mati dia tidak tobat dan tidak tinggalkan syirik itu. Adapun terhadap dosa-dosa selain syirik, minum arak, berjudi, berzina, min dan lain-lain itu bukan syirik. Allah Subhanahu Wa Taala boleh ampun jika Allah berkehendak, walaupun dia tidak tobat. Itu maksudnya. Satu-satunya dosa yang Allah tak bersedia mengampunkannya adalah dosa syirik. Andai kata sampai mati dia tidak tobat berbeza dengan dosa-dosa yang lain. Sebenarnya larangan berbuat syirik ini sudah disebut sebelum ayat ini pada surah yang sama yaitu ayat yang ke-48. Sama betul ayatnya. Inna la yaghfiru an Sesungguhnya Allah tidak akan mengampun dosa syirik. Dan Allah akan ampun dosa selain itu bagi orang-orang yang dia kehendaki. Kata ulama tafsir, pengulangan larangan itu sudah disebut pada ayat 48. Disebut lagi ayat yang sama pada 116. Juga, Surah An-Nisa menunjukkan bahwa larangan syirik ini adalah larangan yang luar biasa, atau dengan kata lain, menunjukkan syirik itu sangat berbahaya. Kalau ditanya, apa bahayanya, Pak Ustaz? Kalau ditanya apa bahaya syirik itu, nanti kita akan sebut satu demi satu dalam buku ini. Antara lain, gara-gara syirik, semua amal saleh yang kita pernah lakukan tidak ada nilai di sisi Allah. Semuanya musnah, semuanya ditolak oleh Allah. Allah reject. Kita boleh lihat pada ayat 65 Az-Zumar. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyraktalayah batanna 'amaluk wa latakuna minal khasirin. Coba dengar baik-baik. Ustaz bukan ustaz yang cakap, Allah yang cakap. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, Hai hey Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Apa bunyi wahyu Allah itu? Jika kamu berbuat syirik, maka hancur musnah segala amal saleh kamu, dan di akhirat nanti kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Clear? Walau haji dah 10 kali. Walau umrah dah 50 kali. Walau infak sedekah wakaf. Baca Quran khatam setiap minggu. Zero. Sebagaimana Allah katakan pada ayat yang lain. Amal-amal baik orang-orang yang berbuat syirik. Khasnya orang-orang kafir di akhirat nanti tidak obahnya bagaikan haba amansuro, am bagaikan debu yang diterbangkan angin. Takut. Barangkali ini sebabnya mengapa Syedina Ali kata. Ayat inilah ayat yang aku paling sukai berbanding ayat-ayat lain, sebab dia mengandungi peringatan tentang bahayanya syirik. Itu satu gara-gara syirik, amal saleh yang kita lakukan tidak ada nilai di sisi Allah. Yang kedua, gara-gara ada syirik kita tidak akan selamat dan tidak akan aman dari siksaan Allah di akhirat. Walaupun dia orang Islam. Walaupun dia mengaku dirinya beriman. Tapi bila imannya itu dicampur baurkan dengan syirik, dia tidak akan selamat daripada siksaan Allah. Tak percaya, Lihat surat Al-An'am 82. Semuanya kita dah tulis di sini. Tinggal percaya, tak percaya saja. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bihzul. Orang-orang yang beriman, lalu mereka tidak campurkan iman mereka dengan syirik. Mereka sajalah yang akan aman dari siksaan Allah, dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah, merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketika ayat ini turun, para sahabat semuanya takut. Sebab ayat ini mengatakan, Allahina amanu walam Orang-orang yang beriman lalu mereka tidak campurkan iman mereka dengan kezaliman. Pemahaman sahabat, zalim itu adalah dosa. Betul? Itu sebabnya datuk dan nenek kita begitu termakan buah larangan. Allah lucut pakaian syurga. Mereka mohon. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taufir lana wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya engkau tidak kasihani dan ampuni, sudah pasti pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Mengapa Adam dan Hawa menggunakan istilah "kami telah menzalimi"? Sebab beliau telah buat dosa, Allah larang mendekati pokok larangan, lalu mereka dekati karena pengaruh syaitan. Sehingga kata para sahabat, Ya Rasulullah, manalah ada kami orang yang beriman yang tak pernah buat dosa. Tak besar, kecil. Tak banyak, sedikit. Lalu iman kami ini, sedangkan kami juga ada buat zalim. Kami tidak aman dari siksaan Allah. Lalu Nabi jawab, Bukan, bukan itu yang Allah maksudkan. Iman yang tak boleh dicampuri dengan zalim itu, zalim dengan makna syirik. Bukankah Allah telah berfirman, menceritakan nasib, maaf, menceritakan nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim wahai anak jangan buat syirik sebab syirik itu zalim yang amat besar nah kalau kita ambil kira tafsiran dari nabi yaitu insan yang paling tepat dalam menafsirkan Quran maka terjemahan ayat orang-orang yang beriman lalu mereka tidak campurkan iman mereka dengan syirik hanya mereka yang akan aman dari siksaan Allah. Pemahamannya mengaku saja beriman, syirik masih buat. Orang tersebut tidak akan aman dari siksaan Allah. Apalagi penyebab utama syirik dapat menghancurkan segala amal saleh. Berapa banyak umat Islam yang beriman pada Allah tapi masih lagi percaya dengan ramalan bomo? Padahal itu syirik. Berapa banyak umat Islam yang beriman kepada Allah tetapi masih lagi pakai tangkal, tiara, tabarruk, tawasul yang dilarang, minta-minta kepada orang-orang yang sudah mati? masih percaya lagi angka tertentu, bulan tertentu boleh bawa sial? Semua itu kata Nabi syirik. Minta ampunlah kepada Allah. Itu sebabnya Ustaz ulang sekali lagi. Ayat 116 tadi. Kata Syedina Ali. Ma fil Qur'ani ayatun ahabbu ilayya ayat. Tidak ada ayat dalam Quran yang aku paling sukai kandungannya kecuali ayat ini, yaitu ayat larangan tentang berbuat syirik. Oke, okay, kita teruskan dengan ayat berikut. <coughs> ayat 117. Iyaduna min dunihi illa inasa Wa iyaduna in illa shaytanam marida Yang mereka sembah selain Allah itu Tidak lain hanya berhala. Dengan menyembah berhala itu, mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. Mengapa Inasa, yang artinya perempuan, diterjemahkan dengan berhala? Yang mereka sembah itu adalah perempuan-perempuan. Tidaklah yang mereka sembah itu kecuali menyembah syaitan yang durhaka. Jawabnya, berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawan memang berhala. tapi semuanya diberi nama dengan nama wanita. Ada berhala yang dipanggil Uzza. Ada berhala yang dipanggil Muna. Ada berhala yang dipanggil Lata. Bukan Lata Mangiskar ya nama seorang penyanyi wanita India. Rupanya munat itu berasal dari kata manan. Moza itu diambil dari perkataan aziz. Lata diambil dari perkataan ilah. Semua dijadikan perempuan. Itu sebabnya dalam ayat disebut inasa. Tidaklah yang mereka sembah berhala berhala itu, padahal inasa itu sebabnya perkataan Arab ada muzakar, ada muannas. Muzakar itu mel. Kalau muannas itu dari kata inas itu feminin. Bahasa Arab dengan bahasa Inggris lebih dekat berbanding Arab ke Melayu. Grammarnya, kaedah-kaedahnya lebih dekat kepada English. sebabnya orang yang punya background English lebih cepat paham bahasa Arab. ada definitif, ada indefinitif, ada to be. Bahasa Melayu tidak ada. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Selain itu mereka menjadikan orang-orang yang sudah mati sebagai perantaraan bila mereka berdoa. Itu sebabnya ketika ditegur, itu sebabnya ketika ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang memohon di atas kuburan-kuburan orang-orang tertentu yang mereka anggap sebagai orang baik. Kata Nabi, "Jangan kamu sembah kuburan itu." Apa jawab mereka? Kami bukan menyembah Muhammad. Kami hanya mohon supaya orang-orang saleh yang ada dalam kubur ini yang mereka dekat dengan Tuhan menyampaikan doa kami kepada Allah. Begitu jawabannya. Mereka tidak kata mereka menyembah kubur. Ma na'budaha, ma na'buduha, kami tak menyembah. Illa ayyukarribuna ilallahi zulfah. Kami datang ke sini minta supaya mereka sampaikan hajat kami kepada Allah. Berapa banyak umat Islam yang pergi ke kubur-kubur wali? Berapa banyak hari ini umat Islam yang pergi ke kubur wali songo? Berapa banyak hari ini umat Islam yang pergi ke kuburan-kuburan keramat? Bila dilarang jangan sembah, mereka akan jawab, kami tak sembah Pak Ustaz. Kami hanya memohon supaya wali-wali tersebut, termasuk wali Songo, termasuk si Fulan dan si Fulan, orang yang taat ini, orang saleh, supaya menyampaikan hajat kami kepada Allah. Pertanyaan, apa bezanya dengan jawaban Abu Jahal, Abu Lahab? yang Allah ceritakan dalam Quran. Mereka juga jawab perkara yang sama. Tapi Nabi kata tetap itu adalah syirik. Minta ampunlah hadirin dan hadirat kalau pernah melakukan perkara ini zaman dahulu. No problem. Tak ada masalah. Tidak ada istilah terlambat dalam Islam better late than never lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kita bersyukur pada Allah kerana dipertemukan dalam majlis-majlis semacam ini yang barangkali sebelum ini tak perasan malah ada setengah-setengah -setengah pendakwah yang terkenal menyuruh supaya minta Padahal itu sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasul. Disinilah sinilah hebatnya bila kita belajar tafsir Al-Qur'an. Kita belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya hadirin dan hadirat Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam tafsirnya Tafsir Al-Qayyim menyebut ada enam peringkat godaan syaitan. Itu sebabnya syaitan itu dipanggil khannas. Datang dengan cepat, lari dengan cepat. Datang dengan cepat, lari dengan cepat. Itu makna khannas. Datang berulang-ulang kali. Bila dia datang, ketika manusia leka. Bila dia lari, bila manusia ingat pada Allah. Bila manusia lalai lagi, leka lagi, datang lagi. Itu sebabnya kita mohon agar Allah lindungi kita dari kejahatan khannas. Min syarril waswasil khannas. Ketika menjelaskan ayat itu, kata Imam Ibn Al-Qayyim, ada enam peringkat godaan syaitan. Pertama sekali, yang dia mau agar kita kufur atau syirik. Baru yang kedua, yang dia mau agar kita buat bid'ah. Baru yang ketiga supaya kita buat kabair, dosa-dosa besar. Minum arak, berjudi, berzina. Baru yang keempat agar kita buat dosa-dosa kecil. Baru yang kelima supaya kita sibuk dengan kerja-kerja yang mubah. Memang boleh, tapi tidak mendatangkan pahal, walaupun tidak membawa dosa. Dan yang keenam, supaya kita melakukan perkara-perkara yang mafdul. Mafdul maknanya yang kurang afdal. Lebih suka salat sendiri berbanding salat berjamaah. <tuh> Lebih suka salat di rumah berbanding salat berjamaah di masjid atau di surau itu yang keenam. Yang mustahak setan goda dulu yang pertama, yang kedua syirik dan bid'ah. Ah. Mengapa yang paling dahulu itu? Syaitan ini otaknya brilian. Macam mana cara untuk menghancurkan manusia, menyesatkan manusia. Sebab dia tahu syarat amal diterima mesti mentauhidkan Allah, bukan syirik. Ikhlas lillah. Kalau syirik dia tidak dapat Goda dia akan suruh agar orang tersebut buat bid'ah ah, yaitu beramal tidak ikut cara nabi. Betul tak syarat amal diterima dua. Pertama ikhlas lillah, tak boleh syirik. Yang kedua ikut cara Rasulullah. Ini yang iblis cari dulu. Walaupun awak beramal ibadat siang malam kata iblis no problem asalkan amalmu Allah tolak mengapa tolak karena tidak ada ikhlas tidak ada tauhid dan karena tidak ikut cara Nabi tuh oh, semua itu Ustaz ada tulis di sini Itu sebabnya Ustaz tulis pada muka surat 232 setan sungguh bijak. Dan dia mengetahui bahwa syirik dan bid'ah ah adalah dua dosa yang boleh memusnahkan amal saleh seseorang. Kita saja yang jahil. sebabnya bila kita bercakap bahaya syirik, bahaya bid'ah, ah, apa komen setengah-setengah ustaz? Bukan orang awam, Apalah ustaz itu tak lain keluar dari mulutnya syirik bid'ah, syirik bid'ah. Itu dia. Mengapa mereka komen begitu? Sebab mereka penyokong kuat syaitan. Ustaz sebut perkara ini supaya jemaah faham betapa bahayanya syirik, betapa bahayanya bid'ah. Ini dia sebabnya. Gara-gara syirik tidak ikhlas, ditolak. Gara-gara bid'ah ah, ditolak. Bukan ustaz yang cakap, Mana amilah amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, amal itu ditolak. Rasul yang cakap. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. pendakwah-pendakwah seperti ini yang susah mendapat tauliah. Dituduh sebagai pemecah belah. Allahu Akbar. Kita teruskan ayat berikut. Wala wala umanniyannahum wala amurannahum ولا يبتكن آذان الأنعام والأم ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka," kata Syaitan. "Lihat, dia berazam kuat karena aku benar-benar akan menyesatkan mereka, yakni mereka anak cucu Adam, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar telah memotongnya." Dan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata. Kita tidak faham kalau melalui terjemahan harfiah, disebabnya dalam tafsirannya. Dalam ayat ini syaitan bersumpah dengan empat macam sumpah. Semuanya sumpah itu membahayakan orang-orang yang beriman. Pertama, dia berazam semata-mata akan menyesatkan manusia. Jangan dapat hidayah. Ustaz buat contoh. Allah sebut mula-mula dalam Quran. Zalikal lil -muttaqin. Inilah kitab Al-Quran tiada keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang yang bertakwa. Apa makna pandu, pedoman? Panduan. Guidance. Yang mesti kita jadikan sebagai panduan. Berapa kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran? Iman dan baca sajakah? Tanpa memahami maknanya? Macam mana anda dijadikan Quran sebagai pedoman bila tak faham apa yang kita baca? Yes. Mula-mula syaitan kata, jangan beriman pada Quran. Lalu kita beriman, jangan baca Quran. Kita baca juga, belum tentu setan kalah dengan beriman pada Quran dan baca. Tak apa, bacalah asal jangan faham. Yang keempat, baru kita amalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bila dah faham, macam mana nak jadikan Quran sebagai pedoman? Bila Quran yang dibaca tak faham, itulah tujuan syaitan. Yang penting, belajar tajwid agar bacaan bagus. Ustaz tak nafikan membaca Quran dapat pahala, tetapi hanya membaca. tidak cukup untuk menjadikan Quran itu sebagai pedoman bila kita tak faham. Untunglah kita ada buku tafsir, ada guru yang mengajar tafsir, walaupun baru juz lima, masih 25 juz lagi kita belum faham. Kita berdoa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehingga kita dapat menamatkan Quran keseluruhannya untuk kita amalkan sebelum kita mati. Yes. Itu satu. Syaitan bersumpah demi Allah aku akan menyesatkan seluruh manusia. Yang kedua, dia akan membangkitkan angan-angan kosong. Bila lagi kamu tidak enjoy, enjoylah selagi hidup berzina, minum arak, rasuah. Tak payah ikut kelas-kelas agama. Yang ketiga, dia akan menyuruh, menyuruh memotong telinga binatang. Telinga binatang ini, yaitu cara orang Arab jahiliyah yang mengharamkan binatang. Padahal Allah tidak haramkan, sebab bagi mereka binatang tersebut untuk berhala lalu mereka potong telinganya lalu tidak boleh diganggu binatang tersebut itu dia jangan ikut itu sebabnya mana-mana berhala kita lihat ada saja kambing yang berkeliaran itu menurut penganut agama tersebut Hindu ke Buzah ke, itu adalah untuk binatang, dikorbankan untuk binatang. Itu kerja syaitan. Satu lagi, syaitan akan menyuruh manusia merubah ciptaan Allah. Sama ada physically seperti dikasih, laki-laki dipotong kemaluannya, padahal itu fitrah manusia. atau merubah ciptaan Allah yang maknawi iaitu setiap manusia mesti beragama tauhid tiba-tiba mereka robah agama itu kepada bukan agama yang Allah redai itu kerja syaitan Nah, apa kata Allah untuk golongan tersebut? Allah sebut, pada ayat 121, <coughs> nasib orang yang melakukan syirik, nasib orang yang suka ikut cakap syaitan. Jahannam, wa la yajiduna anha mahisa. Mereka itu tempatnya neraka jahanam, dan mereka tidak memperoleh tempat lari daripadanya, tak boleh keluar. Neraka jahanam. bila mereka melakukan syirik, mereka dengar cakap syaitan. Kalau ditanya macam mana dengan haji mereka, Pak Ustaz? Macam mana dengan infak mereka? Macam mana dengan salat mereka? Kita dah sebut dah. Gara-gara syirik semuanya itu hancur, musnah. Tidak ada nilai di sisi Allah. Itu uh, jawabannya. Tidak banyak ustadz yang buka bab ini. Tak banyak. Oh tak mengapa. Minta pada orang mati tak mengapa. Bukan menyembah dia. Macam tak faham makna Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadat. Dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Mengapa disebut memohon pertolongan atau berdoa? Disebut setelah setelah beribadah, karena doa termasuk ibadat yang sangat penting. Itu dia kaedah dalam ilmu tafsir. Nabi sendiri yang sebut, "Doa, huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah dan ibadat mesti kepada Allah. Itu sebabnya. Imam Ibnul Qayyim tafsirkan ayat yang satu itu: "Ia na'budu wa ia nasta'in Sampai tiga jilid, kitab dalam bahasa Arab setebal ini: setiap jilid, tiga mengulas, menjelaskan tentang ayat yang satu itu Ia karena budu wa iyaka karena yang kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Melayu barangkali jadi lima jilid setiap jilid setebal ini hadirin dan hadirat rahimakumullah itu sebabnya cara yang paling selamat mempelajari agama belajar dari sumber asalnya Quran dan sunnah Nabi. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Sebab Nabi pernah menjamin, Aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Oke, okay. kita sampai ke bahagian yang terakhir. Yaitu ayat 122. Dalam ayat ini pula Allah menceritakan tentang nasib orang-orang yang beriman lagi beramal saleh. Beriman maknanya murni tauhidnya tak bercampur syirik. Amal saleh maknanya dia beramal ikut panduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا <applause> orang-orang yang beriman lagi beramal saleh. Akan kami masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Janji Allah itu benar. Wa'dallahi Wa haqq. Allah membuat suatu janji yang benar, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Maknanya awak tak cak, tak awak tak percaya ke cakap Allah? Siapa lagi atau cakap siapa yang lebih benar jika dibandingkan dengan cakap Allah? Itu maksudnya. Itu sebabnya kata Salafus Saleh. Kalau ilmu pengetahuan ma qala Allah wa ma qala Rasul. Knowledge ilmu pengetahuan yang sebenar-benar ilmu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Maknanya dari sumber mana? Quran dan Sunnah. Kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Cuma sebelum mengakhiri, bagus juga kalau ustaz sebut di sini dialog antara syaitan di akhirat nanti. Apa kata syaitan apabila manusia sudah dihisap? Ustaz ulang, apa kata syaitan setelah manusia dihisap? Ada yang masuk syurga, ada yang masuk neraka. Terhadap orang yang masuk neraka, apa kata syaitan? Eh, hey, penghuni neraka. Allah telah berjanji pada kamu dan janji Allah itu adalah benar. Siapa yang mentauhidkan Allah lagi beramal saleh tempatnya syurga. Siapa yang menyimpang dari jalan Allah yaitu ikut jalan aku tempatnya neraka. Aku janji kamu macam-macam janji dulu di dunia. Tapi aku selisihi. Aku mungkiri. Sebenarnya janjiku itu tidak benar. Aku sebenarnya ketika menggoda kamu, aku tak ada power. Aku tak ada kuasa memaksa kamu Kecuali aku hanya anjurkan saja, berzina lah, minum arak lah, berjudi lah, rasuah lah. Aku bukan paksa, aku hanya goda kamu saja. Oleh sebab itu, jangan coba-coba kamu menyalahkan aku, tapi salahkan dirimu sendiri. kamu bukan tak tahu. Aku memang berjanji akan menyesatkan anak cucu Adam. Kamu tahu? Banyak di antara kamu yang hafal surat Yasin. Yang ini Ustaz tambah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwa mubin. Bukankah aku telah menyuruh agar kamu jangan ikut syaitan. Bukankah aku telah berjanji alam ahad makna asalnya bukankah aku telah berjanji kata Allah Alam ahad ilaikum ya bani Adam kata Allah Apa firman Allah bukankah aku telah berjanji denganmu hai hey, manusia anak cucu Adam kamu jangan ikut syaitan karena syaitan itu bagimu musuh yang nyata wa anik buduni kata Allah selanjutnya Sembahlah aku, ikutlah kata-kata aku saja. Haza siratun mustaqim. Kamu kan hafal ayat itu. Yasin dibaca setiap minggu. Tapi mengapa kamu ikut aku? Padahal Allah dah larang. Janji Allah itu benar. Janji aku bohong. Aku tidak paksa. Hanya membisikkan saja. Kamu ikut saja. Oleh sebab itu jangan kamu coba-coba menyalahkan aku. Tapi salahkanlah dirimu sendiri. Bila ditanya Pak Ustaz, dari mana cerita itu semua? Ustaz dapat. Ustaz karang-karang saja ke? Tak. Lihat surat Ibrahim ayat 22. Ini ayatnya. Ini gunanya faham ayat Quran. Berapa banyak ayat ini dibaca oleh kita semua. Sampai di mana pengajaran yang kita boleh ambil. Tak dapat sebab tak faham. Wa <tuh> qala dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisap telah selesai yang masuk syurga masuk syurga masuk neraka masuk neraka apa kata syaitan Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Inna Allah wa'adakum wa'dal haqq. Itu maknanya. Allah telah janji pada kamu dengan janji yang benar. Wa wa'atukum fa akhlaftukum dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Aku bohong saja. Lalu apa kata Allah? Wa kana li alaikum min sultanan illa fastajabtum li Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Aku tak ada power, tak ada sultan maknanya tidak ada power untuk memaksa kamu. Melainkan sekedar aku menyeru saja kamu buat ini buat ini buat ini lalu kamu mematuhi seruanku mematuhi bisikanku ikut saja aku suruh zina zina aku suruh rasuah rasuah aku suruh meninggi suara pada mak bapak kamu meninggi suara durhaka pada mak bapak aku bukan paksa Tapi begitu aku bisik, kamu ikut. Oleh sebab itu, jangan kamu cerca aku. Jangan caci aku. Jangan salahkan aku. Tapi kamu salahkanlah dirimu sendiri. Yang karena ikut bisikanku, kamu masuk neraka. padan muka. Aku tak suruh pun, cuma bisik saja. Ma ana bimis wa ma antum bimusrikhi. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu. Dan kamu juga sekali-kali tidak dapat menolong aku. Begitu pengakuan iblis. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan syirik sejak dahulu lagi. Sebenarnya aku pun tak percaya Allah itu ada sekutu. Nah. Tapi supaya amalmu hancur, supaya imanmu tidak berguna, aku suruh kamu. Salahnya kamu ikut suruhan aku. Padahal perkara itu tak betul. <tuh> Lalu apa kata Allah? Inna zalimina lahum adabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, maknanya orang yang berbuat syirik itu, Mendapat siksaan yang pedih, macam ini belajar agama ada hujah, ada dalil, ada bukti. Maka, buku semacam ini perlu dibuat. Orang tak percaya, tak apa. Yang penting, kita yang tahu, kita sudah buat. Semampu yang boleh, walaupun dituduh dengan bermacam-macam tuduhan, no problem bagi kita yang mustahak reda Allah, bukan reda manusia. Yang boleh tolong kita hanya Allah saja, yang akan bela kita nanti di akhirat, hanya Rasulullah saja. Itu sebabnya kita suruh ikut sunnah, ikut sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, serta para pemirsa yang saya hormati, berikut ini kita akan jawab tiga soalan secara singkat. Yang pertama, Pak Ustaz, betulkah ibu bapak dalam kubur tidak tenang? Betulkah ibu bapa yang sudah meninggal dunia dalam kubur mereka tidak tenang? Jika anak-anaknya di dunia asyik bergaduh saja, termasuk tentang harta pusaka, mohon pencerahan, Pak Ustaz. Jawaban singkatnya. pertama sekali menjadi ketentapan dalam Islam berdasarkan ayat wala taziru waziratu wizra ukhra seseorang tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain mak bapak yang sudah meninggal dunia tidak akan disiksa oleh Allah Gara-gara perbuatan tak senonoh yang dilakukan oleh anak-anaknya yang masih hidup, sebab prinsipnya seseorang tidak akan menanggung dosa yang dibuat oleh orang lain, apalagi anaknya sudah dididik, sudah dibimbing. Tapi pada masa yang sama, kita tak nafikan berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim mata min kita dah biasa dengar hadis ini bila mati anak cucu Adam semuanya terputus kecuali tiga sedekah jariahnya ilmu yang dapat diambil manfaat dan anak saleh yang mendoakannya Oleh sebab itu semua ibu bapak yang telah meninggal dunia, akan happy kalau anaknya berdoa, anaknya melakukan amal saleh sebab mereka yang bimbing. Tapi bila kerjanya asyik bergaduh saja, tidak mustahil mereka akan sedih. Walaupun mereka tidak berdosa di atas perbuatan anak-anak mereka yang jahat itu, tapi sedihlah sepatutnya mereka. Dapat keringanan daripada Allah berkat doa anak yang saleh, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari: "Orang dalam kubur diangkat tinggi derjatnya oleh Allah." Lalu orang tersebut bertanya, "Eh, Rabbi, oh Tuhan, mengapa derjatku engkau angkat setinggi ini?" Allah jawab, Karena anak-anakmu di dunia baru saja mohon agar aku ampunkan dosa-dosamu. Mereka baca Rabi Firli wali-wali daya. Warhamhum. Warhamhuma Rabbayani sagira. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapak kami. Dan cucurilah rahmat untuk mereka, ya Allah. Sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Lalu, jika ada ibu bapak yang tidak mendapat doa seperti itu, ya, sekurang-kurangnya sedih. Ustadz tidak menafikan kesedihan itu akan dirasakan oleh ibu bapak jika anak-anaknya tidak beramal saleh, berbuat maksiat, termasuk bercakaran, berkelahi, adik-beradik, angkel, anti. disebabkan harta pusaka. Tidak mustahil sedih. Sebagaimana sedihnya Nabi Nuh ketika diberitahu oleh Allah bahawa istrinya akan masuk neraka. Anaknya dalam kesesatan yang bernama Kanaan. Sedih, memang sedih. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sedih. Dua angkelnya, Abu Lahab dan Abu Talib, mati dalam kafir. Wallahu aalam. Tapi mereka tidak akan diberi dosa disebabkan karena kejahatan yang dilakukan oleh si anak. Soalan yang kedua. Pak Ustaz, Al-Qur'an adalah kalamullah. Bukan makhluk. Qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah. Dan Quran juga dikatakan bukan makhluk. Bolehkah disesuaikan dengan kefahaman Asmaul Husna, Pak Ustaz? Mohon pencerahan. Pertama sekali, pada asalnya. Yang wujud ini dua saja: Khalik, pencipta; Creator. Yang kedua, makhluk yang dicipta. Dalam bahasa Arabnya disebut makhluk. "Creation" Al-Khalik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Allah semua makhluk. Tapi persoalannya mengapa Al-Qur'an itu dikatakan bukan makhluk? Tolong Pak Ustaz beri pencerahan bila kita berbalik kepada kefahaman al-asmaul husna. Bagus. Pertanyaannya bagus. <clears throat> Hadirin dan hadirat, Ustaz ingin tegaskan Menurut pahaman ahli sunnah wal jamaah, Quran itu bukan makhluk. Oleh sebab itu, bila kita belajar al-asma'ul husna, salah satu daripada nama Allah adalah al-mutakallim. Allah berkata-kata. Di dalam nama Allah al-mutakallim ada sifat, yaitu kalam. Sebagaimana Al Hayyu itu nama Allah yang Maha Hidup. Sifat yang ada di dalamnya hayat, yaitu hidup. Sebagaimana nama Allah Al Basir Maha Melihat. Sifat yang ada di dalam Al Basir, sifat basar. Sami, sifat dalamnya sama'. Pokoknya di setiap nama Allah ada sifat itu mesti mustahil Allah menamakan dirinya dengan suatu nama, lalu Allah tidak memiliki sifat yang tersirat dalam nama tersebut. Allah mengatakan dirinya Al-Basir Maha Melihat, mustahil Allah buta, mestilah dia melihat. Kalau Allah menamakan dirinya Al-Alim Maha Mengetahui, mustahil Allah jahil. Mestilah Allah ada ilmu dan ilmu itu adalah sifat. Nah, bila Allah mengatakan namanya Al-Mutakallim yang Maha berkata-kata. Sifat yang ada di dalam Mutakallim adalah kalam. Nah, sebagaimana zat Allah bukan makhluk. Sifat Allah juga bukan makhluk. Boleh faham. Makhluk maknanya boleh binasa. Ustaz buat contoh. Al-Hayyu. Allah maha hidup. Itu nama Allah. Sifat yang ada di dalam Al-Hayyu. Hayat. Hayat bagi sifat Allah. Tak sama dengan hayat bagi sifat Abdullah Yasin. Betul. Abdullah Hayyun. Abdullah hidup. Dalam perkataan hayun bagi Abdullah ada perkataan hayat. Betul tak ustaz sekarang ni hidup tapi hidup ustaz bermula dari tiada dan hidup ustaz tak lama lagi akan binasa musnah masuk kubur mati kullun yasna'ikatu al-maut setiap yang bernyawa mesti mati. Tapi hidup di sisi Allah tak macam itu laisa kami selehi syait. Allah tak serupa dengan satu apapun juga. Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya tak bermula dan hidup Allah tak berakhir dengan kematian atau binasa. Yes. Al-Ustazu mutakallim. Ustaz berkata-kata sekarang ini. Allahu mutakallim. Di dalam sifat Ustaz mutakallim ada sifat kalam. Itu kalam, Ustaz. Itu kalam Allah. Ada beza tak? Beza. Allah bercakap berterus-terusan tanpa henti. Biduni tanafus. Satu jam lebih Ustaz bercakap. Dah berkali-kali Ustaz ambil nafas, ambil nafas, ambil nafas. Tapi Allah tak macam itu. Percakapan Ustaz sampai batas-batas tertentu saja dapat didengar. Tapi percakapan Allah tak macam itu. Itu maknanya, kalam Allah, yaitu sifat Allah tidak musnah. Sebagaimana zatnya tidak makhluk, maka sifatnya juga tidak makhluk. Itu sebabnya, kalau kalamullah itu Al-Quran, kalau Al-Quran itu kalamullah, maka kesimpulannya kalamullah bukan makhluk. Yang makhluk itu kertasnya. Quran bukan kertas. Yang boleh lusuh, yang boleh terbakar, yang boleh dikoyak, itu makhluk. Definisi Al-Quran, wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul terakhir melalui Malaikat Jibrail, dia bukan makhluk. Membuktikan bahwa sifat Allah bukan makhluk. Kita berdoa, minta dilindungi daripada godaan syaitan, penyakit ain, dari binatang berbisa. Apa yang diajar oleh Nabi, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang Maha Sempurna dari kejahatan makhluk yang jahat. Mengapa kita sebut a'udzubikalimatillah? Biasanya kan a'udzubillah. Kita tak boleh katakan kalamullah itu makhluk. Tak boleh. Itu penjelasannya. Dan yang terakhir, Pertanyaan yang terakhir. Pak Ustaz, Salat, Ustaz pernah sebut, berdasarkan hadis sahih, Salat adalah amal pertama yang mula-mula akan ditanya pada hari kiamat. Sabda Nabi, Pertama-tama yang Allah akan tanya di akhirat nanti pada hari kiamat, tentang Salatmu. Bukankah tauhid akan diperiksa terlebih dahulu yaitu keesaan Allah? Tauhid akidah. Bagaimana kita ingin gabungkan dua hakikat ini? Hadirin dan hadirat. Bila sesuatu itu sesuatu yang sahih. Hadis yang mengatakan Pertama-tama yang akan diperiksa adalah salat. Riwayat yang mengatakan mula-mula yang akan ditanya adalah tentang akidah. La ilaha illallah, tauhidmu tidak bercanggah. Ustaz, bacakan ayat 56 surat Az Zariyat. jinna wal insa illa Aku tidak jadikan jin dan manusia supaya mereka beribadat kepadaku. Para ulama tafsir mengartikan liya'budun agar kamu beribadat padaku adalah dengan makna liwahidun supaya kamu mentauhidkan aku semua kita tahu ibadat yang paling utama adalah salat. Dan salat tidak akan diterima kalau salat itu dilakukan tidak lillahi taala. Lillahi taala maknanya tauhid, hanya untuk Allah. Oleh sebab itu tidak sempurna orang karena Allah andai kata dia tidak salat atau dia salat karena sebab-sebab yang lain itu lebih kurang. Mengapa kadang-kadang Nabi sebut yang mula-mula ditanya adalah man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kan itu memberi gambaran tentang tauhid. Yang akan ditimbang nanti adalah amal salehmu. Betul tak amal saleh yang paling utama adalah salat? Tidak bercanggah. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Apa yang Ustaz ingin sampaikan. Jangan lupa, nanti petang kita akan belajar akidah jam lima setengah. Yaitu siri yang ketiga atau yang keempat. Iman kepada takdir. Mudah-mudahan dapat diikuti petang nanti jam lima setengah.

Rabbana awfi lana junubana wasrafna fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah ya Tuhan kami pada hari ini kami telah belajar ayat yang sangat kami sukai. Sebagaimana komen Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu yaitu ayat yang menegaskan betapa bahayanya syirik dan betapa bahayanya godaan syaitan rupanya kami baru tahu ya Allah syaitan pernah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam dan cara Utama dan pertama yang syaitan ingin sesatkan umat manusia, anak cucu Adam, adalah agar mereka melakukan syirik. Sebab, dengan berbuat syirik, semua amal baik yang mereka lakukan tidak ada nilai di sisimu. Walaupun mereka mengaku diri mereka beriman, tetapi iman yang dicampur baurkan dengan syirik. tidak akan dapat menyelamat seseorang dari siksaan-Mu, Ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an-nushrika bika syai'an na'lamu. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami baca kepadamu doa yang diajar oleh Nabi. Kami mohon dilindungi, Ya Allah, daripada melakukan syirik terhadapmu sama ada secara apa yang kami tahu atau apa yang kami tidak tahu. Kamu mo kami mohon diampuni ya Allah bila kami pernah melakukan syirik pada masa-masa silam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik.